Oh, jam tak bawa lah. Tak apa yang siap dah. Jam. Kau naik ni? Ha? Manuk tak kata apa-apa no? Ha? Ada? Manuk tak kata apa-apa no? Oh, tu mah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna min al-mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Sambungan kitab Tanwirul Boleh. Jadi beriman dengan malaikat sebagaimana dah kita yang lepas ni, iaitu mesti mengaku putus dalam hati setiap orang daripada kita bahawasanya yang kata malaikat itu pasti wujud ada sungguh, bukan sesuatu benda yang khayalan ataupun benda-benda rekaan. Itu satu. Dan yang kedua, kita kena mengaku dalam hati kita yang taqat mengatakan malaikat itu adalah sebahagian daripada hamba Allah. Dia pun termasuk daripada makhluk dan hamba Allah juga. Jadi beriman dengan para malaikat ini, para ulama usuluddin mutakallimin mengatakan beriman ini ada dua. Yang pertama, beriman dengan malaikat secara ijmal, iaitu secara umum. Ini tak perlu taksis siapa dia yang ni malaikat. Cuma beriman mengatakan malaikat sekian dia punya ciri-ciri dia. Lagi dia akan sebutlah. Yang kedua, beriman secara tafsil, secara terperinci, halusi, detail. Ha, ni pun dia akan sebut dalam kitab dia yang akan datang ni. Baik, kita tengok malam ni sambung berkenaan dengan iman secara ijmal. Ammal imanu bihim ijmalan. Adapun beriman dengan mereka itu para malaikat itu ijmalan, ay ala sabil ijmalin. Beriman di atas cara ijmal, cara umum. Lagu mana nak lepas fardu ain ke fardu wa ni, dituntut kita beriman dengan para malaikat. Lagu mana nak kena i'tiqad tu fahuwa iman bihim tu anna ataqida anna lillahi malaikatan la yusafuna bidhukuratin wala biunusatin. Fahuwa yang kata beriman dengan para malaikat Allah tu, anna ataqida bahawa beriktiqadlah oleh kita mukallaf ni, anna lillahi bahawasanya bagi Allah, dia punya khabar anna mukaddam, malaikatan tu jadi isim anna muakhar, saya dia kalau kita tarkib dia, anna malaikatan lillahi an milkulillah an kainulillah. Ni jumlah tu dia panggil
jumlah lillahi malaikatan tu menjadi isim anna la yusafu tu khabar dia. Anna malaikata lillahi la yusafu, la yusafu tu khabar anna. Anna lillahi malaikatan, bahawasanya bagi Allah malaikatan, yang ini malaikat bagi Allah tu, yang kata malaikat, malaikat Allah tu, la yusafuna bidhukuratin, tidak disifatkan, yang ini tidak bersifat mereka itu, bidhukuratin, dengan kelakian. Makna malaikat, malaikat Allah ni tidak berjantina. Kan, jantina kebiasaan dia kita ni dua lah jantina. Kan, kalau nisbah orang ni laki-laki, perempuan. Kalau nisbah binatang, jantan dan betina. Kan, binatang orang tak panggil laki-laki. Kan, orang ni kalau orang panggil jantan tu, tu bahasa setengah negeri dia. Kan, ha. La yusafuna, tidak bersifat disifatkan mereka itu, mereka itu para malaikat, seorang pun tak ada. Kesemua para malaikat Allah ni la yusafuna bidhukuratin, dengan laki-laki. Mana tak ada malaikat-malaikat Allah ni yang jenis laki-laki. Wala biunusatin, dan juga tidak bersifat mereka ini dengan perempuan. Laki-laki pun tidak, perempuan pun tidak. Ini di antara makhluk Allah. Kan, yang ajaib-ajaib Allah buat, yang tidak berjantina. Tak ada laki-laki pun tak, perempuan pun tak, yang kata malaikat. Wala ya'kuluna wala yashrabun. Sifat para malaikat ni sifat khusus bagi malaikat lagi. La ya'kulun, tidak memakan mereka itu. Ha, bukan jenis kita, jenis dia kena makan ni. Dia kena isi perut ni, bukan jenis dia. Ha, malaikat ni dia tak ada. Dia sentiasa begitu saja, tanpa perlu makan. Seolah-olah makanan mereka tu zikir lah. Ha, kalau kita ni berhajat kepada makanan, sebab Allah pasangkan bagi kita ni nafsu. Bentuk struktur tubuh badan kita ni jenis perlu kepada makanan. Binatang pun begitu juga. Tumbuh-tumbuhan pun ada makanan dia. Tapi malaikat-malaikat Allah ni jenis tak makan, tak minum. Wala yashrabun, dan juga mereka ni tidak minum. Bukan jenis makan minum. Dia panggil sifat-sifat kemanusiaan ataupun sifat-sifat binatang ni, dia makan minum. Semua manusia makan minum. Hatta para anbiya alaihissalatu wassalam pun begitu. Sebab di kalangan manusia, adapun yang kata malaikat Allah ni tak makan, tak minum. Wala yanamun, dan mereka ini juga tidak tidur. Tidur mengantuk tu tak ada bagi mereka. Kita lah jaga street 12 jam pening. Dan 2 hari tak tidur lah naik. Malaikat tak, dia tak ada patient-patient nak kena lena mengantuk apa-apun tak. Ha, ni bersih daripada sifat kemanusiaan ni. Mana tak ada kelemahan di situ. Kan manusia kalau tak ada makanan, lembek lah. Malaikat Allah bukan lagu tu. Sebab tu Tok Guru kata, jenis tak makan, tak minum ni jenuh rasuah. Ha. Sebab tu malaikat ni kita nak rasuah apa? Dia pun tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu teringin lagu kita. Kita ni teringin macam-macam. Sebab ada nafsu. Malaikat dia tak akan rasuah. Zumit kata rasuah gua mana pun dia tak makan. Sebab dia bukan jenis makan rasuah. Makan pun tak lah dia. Kan? Nak rasuah dengan apa? Manusia rasuah dengan benda-benda hak kita suka ni. Malaikat Allah ni. Wala yatanakahun, sifat malaikat lagi tidak bernikah kahwin. Kan? Pasal tak ada jantina nak nikah kahwin apanya. Wa malakul ladhi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum, dalam aqidatul awam sebutan. Wa malakul ladhi bila abin wa yang kata sekalian malaikat Allah ni yang tidak mempunyai bapa dan juga ibu. Mereka tak ada bapa ibu. Allah jadikan pun bukan melalui proses ibu dan bapa. Memang ada setengah-setengah dalam hadis riwayat sebut kan. Contoh dalam bab kita baca tahiyat, yang mana bila kita baca tahiyat ada nama bagi pokok, nama bagi burung kan? Dan malaikat yang kita baca tadi ni, dia masuk dalam satu ayat, dia keluar-keluar-keluar daripada ayat tu, dia kepok. Jadi setiap daripada orang yang membaca tahiyat dalam sembahyang tu,
sebanyak mana burung tu kepak jadi orang kata apa? Ah, itulah pecah dia punya ayak tu. Setitik tu Allah jadi likulli qatratin malakan an yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. An tiap titik ribasan daripada burung dengan sebab kita baca tahiyat tu, Allah jadikan satu titik satu malaikat. Satu titik satu malaikat. Allah jadi benda nur lah, tapi bilang tengok titik tu. Apa malaikat ni? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kan, berdoa dan juga memohon ampun kepada Allah, kepada si pembaca itu sampai bila? Sampai hari kiamat. Sebab malaikat dia tak mati macam lagu kita. Kita ni mati berperingkat. Kan, malaikat mati juga. Bila? Ha, sekejap lagi. Kan, dia akan, saya akan sebut lagi. Malaikat pun semua akan mati sebab dia hidup. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Kan, ha, kecuali yang Allah bagi pengecualian lah, macam anak bidadari lah apa semua tu. Kan, hak tu dikekalkan istisna. Ha, la akla la syurba wa la nauma lahum. Para malaikat ni tidak makan, tak ada jenis makan. Makan tak perlu duk retiak cari lagu kita. La syurba dan juga tidak minum. Wala nauma lahum dan juga tidak mereka ini tidur mengantuk lagu kita. Tak, tak ada sifat-sifat tu sifat manusia semua tu. Wala yatanakahun dan mereka ini tidak bernikah kahwin. Ya Allah, jadi malaikat sampai kelah pada yang kata Tuhan nak buat. Dia tak habis. Dulu pun dah berkenjah-kenjah tak sanggah lah. Sampai kelah-kelah duk jadi-jadi ke? Jadi lagi, jadi lagi, jadi lagi, jadi lagi. Banyak mana duk jadi dah pun tak tahu banyak mana. Sebab tu dalam bab beriman secara ijmal ni, kita hanya mengakui kewujudan mana malaikat. Tak tentu banyak mana malaikat apa, itu tak jadi kewajipan. Tapi kalau kita tahu lagi baguslah. Kan, malaikat safra, malaikat hafadah apa semua tu kan. Ha, ada berapa orang, khilaf kata ada 8, ada kata 14 orang. Ha, itu kalau kita kata takmik secara tafsil pun tak menjadi dosa. Tapi kalau kita tahu lagi kuat iman kita, hak tafsil, hak 10 akan datang ni. Ha, ni kena tahu, kena mengaku. Kata nama-nama berikut ni adalah di kalangan para malaikat Allah. Ha, tak tahu waktu berdosa. Lepas ni, peringkat yang pertama ni kita kata secara umum, kita kena mengakui kewujudan para malaikat Allah dan bersifat sekalian malaikat Allah seperti mana yang kita sebut, tidak berlaki perempuan, kan, tidak makan minum, tidak tidur, tidak menikah dan juga sifat-sifat yang macam mana manusia ni. Hum, yang kata para malaikat Allah ni, ibadun mukramun, mereka ini semua di kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah cukup mulia kan. Ha, yang kata para malaikat Allah kan, ha, ni cerita dalam Quran, cerita dalam hadis ni banyaklah berkenaan dengan kisah para malaikat Allah. Ini saya sebut sebahagianlah dalam kitab ni. Dan kitab-kitab lain ada sebahagiannya panjang penghuraian ni. Dan ciri-ciri para malaikat Allah lagi disebut oleh para ulama yang lain. Para malaikat Allah ni tidak disuratkan segala amalan. Mereka bukan macam kita, setiap amalan kita baik buruk semua kena catit, kena balas. Malaikat, malaikat Allah ni dia tidak disurat amalan. Dan mereka ini juga kata para ulama tidak dihisab. Lam yahsabun, lam yah. La yusabun, tak dihisab, tak dihitung, tak dibentang amalan. Nak bentang apa? Baik semua. Kan? Tak benar, tak elok ni tak ada langsung. Ha, tapi walaupun begitu, sabit dalam hadis sebut, dihimpun mereka ni sekali dengan manusia dan jin. Nanti di hari mahsyar, kan, kelompok para malaikat Allah, Allah himpun semua. Ha, ni nak tunjuk maha luasnya padang mahsyar Allah ni. Oh, para malaikat Allah yang besar-besar sungguh lah. Seh-seh mereka ni tak terhitung jangkauan akal manusia nak memikir besar malaikat Allah begitu. Tapi di hari mahsyar, Allah lengkung semua. Sebab tu cerita dalam kitab-kitab bab berkenaan dengan bangkit semula di padang mahsyar ni. Nanti akan datang bab padang mahsyar ni, kita cerita. Apabila dihimpunkan para malaikat Allah ni lengkung ke semua ahli mahsyar, manusia dan juga jin hidup tengah, malaikat lengkung semua. Ada di kalangan ahli mahsyar ni yang daripada awal tidak tauhidkan Allah ni, mereka tengok punya hebat begitu. Ada di kalangan mereka kata, hak ni ikut Tuhan ni.
lagi menambah murka Allah. Kan? Ha, ni punya hebat para malaikat Allah ni bukan tandingan dengan mana-mana makhluk lah. Tu ibadu mukramun. Tapi dihimpunkan sekali kan, di padang mahsyar tu sekali manusia dan jin. Dan para malaikat ni Allah ni juga kata para ulama diizin ataupun diberi masuk ke dalam syurga Allah. Mereka pun masuk syurga. Sebahagian masuk syurga. Lepas tu buat apa dalam syurga tu? Mereka ni pun dapat kenikmatan sebagaimana ahli syurga yang lain. Cuma nikmat cara malaikat lah. Ini pendapat yang muktamad. Dan sebahagian ulama mengatakan mereka duduk dalam syurga dapat nikmat macam kita. Ini qawdu eh. Dan qawdu muktamad kata tak. Orang-orang yang kata ahli syurga, apa nama para malaikat Allah ni, mereka masuk dalam syurga macam hal atas dunia. Kalau atas dunia ni mereka tak makan, tak minum, macam tu juga mereka masuk dalam syurga pun tidak makan dan tidak minum. Tu mereka buat apa? Allah ilham bagi para malaikat Allah ni untuk ucap tasbih dan juga takdis Allah Ta'ala. Dapat lazat dengan sebab menyebut mentakdiskan Allah Ta'ala ni sebagaimana mendapat lazat oleh ahli syurga yang lain. Ini para malaikat Allah. Jadi kesimpulan para malaikat Allah ni, para ulama sebut tidak ada seorang malaikat Allah pun yang Allah matikan sebelum daripada tiup sangkakala yang pertama. Semua malaikat ni dia tak mati. Semenjak kejadian Allah cipta para malaikat Allah ni, semenjak daripada situ malaikat tak mati. Beranak apa pun tak, duk kuih tambah. Seorang pun tak mati. Bila mereka ni mati? Selepas daripada tiup sangkakala yang pertama. Waktu tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama. Habis pun malaikat mati kecuali beberapa orang malaikat sahaja. Iaitu malaikat yang menanggung arasy Allah dan empat kepala malaikat. Sebelum daripada tiup sangkakala, tak ada siapa mati. Sama-sama tiup sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Kan mereka akan datang fasa'ika man fis sama'i wal ardh wa man fil ardi. Tuhan kata apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi, kan habis semua penghuni makhluk-makhluk yang ada di langit. Ha, para malaikat lah kan, bukan ada siapa dah di langit tu, malaikat yang ada di langit tu Tuhan sebut tu. Wa nufikha fis-sur ay nafhatan ula. Apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, habis mati. Israfil tiup sangkakala yang pertama, mati waktu tiup ni tu. Man fis sama'i wa man fil ardi. Hak duduk di bumi pun habis, hak mana belen-belen orang yang ada pada masa tu, termasuk malaikat-malaikat yang ada di bumi. Sebab malaikat di bumi pun ada, di langit pun ada. Illa man sya'a Allah, melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Cerita dalam surah Az-Zumar kan. Kemudian tiup sangkakala yang kedua. Kan. Ha. Tiup sangkakala yang kedua ni cerita lain pula lah. Ha, baik. Jadi para malaikat yang kata malaikat ni seorang pun tak mati sebelum daripada tiup sangkakala yang pertama. Semata sama-sama tiup tu ya. Ha, habis. Semua malaikat Allah ni dimatikan oleh Allah. Belian dia siapa dia? Belian dia ada lebih kurang dalam 12 orang. Siapa dia 12 orang ni? 8 di kalangan Hamalatul Arshi, malaikat yang menanggung arash, dan 4 orang lagi Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ha. Lebih kurang tu lah yang tinggal. 8 tu banyak mana? Nanti kita akan cerita dalam Hamalatul Arshi. Di situ ada 5 qawl ulama tafsir. Dan maksud kata wa yahmilu arsya rabbika fawqahum samaniyah. Ah ha, tu nak cerita 8 tu 8 bah. Tuhan sebut 8 lah. Kan? 8 betalin ke? Ha. Ha, ni yang payah ni kan. Ha. 8 saf ke? Ha, malaikat dia ada banyak saf. Ha, nanti kita akan cerita lagi ada lebih kurang 5 qaul ke 6 qaul dari kalangan ulama-ulama salah ni cerita berkenaan dengan 8 tadi ni. Kan. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum samaniyah. Kan. Apa maksud samaniyah di situ? Ha, ni kena dalam tafsir lah. Ada cerita lah. Baik kita. Mereka yang ada ni, dia
tinek tau di betul makmur. Kat bumi, bumi ya? Bumi. Yang tau di betul makmur. Betul makmur ni apa nama malaikat langit? Makmur lepak je lah. Pasal setiap 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 lapis ada ada baik. Setiap lapis. Baitul Ma'mur, Baitul Mamdud. Kan ada tujuh. Hafal dak tu ni lupa pula. Kan Baitullah Kaabah, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, Baitul Mamdud. Tiga lagi dia tak ingat. Yang di bumi di Baitullah ah. Ha, bumi Baitullah. Setiap ada bait, tujuh bait. Satu tu 300,000. Ha? Saya kata Baitul Mamur sekali tawaf tu 300,000. Apa nama sekali 70? Ha? 70. 20? 7. 70,000. 70,000 keluar, 70,000 keluar, 70,000 keluar. Seorang sekali je. Ya, ya. Kan, tak habis-habis. Melemak je tak ada tu. Kan, ada susu nak main tawaf tu tak ada. Ha? Ha, pasal malaikat ni pada air kata ulama sebut sampai kelah Tuhan nak buat ni malaikat. Dia tak dia tak putus. Kan? Sampai bila? Sampai takdir Allah habis situ kan, baru habis malaikat Allah ni. Banyak sungguhlah, banyak la ya'lamu junuda rabbika illahu kan, bilangan para malaikat Allah ni rahsia antara rahsia Allah. Allah tak Allah tak cerita banyak mana, bukan setakat kita, Rasulullah pun tak tahu banyak mana. Rasulullah pun tak tahu, tambah kita lagi tak tahu. Bumi ada Allah tempatkan di bumi malaikat bumi. Aduk kau tempat dia lah. Ada tempat dia kan, aduk kau atas bumi tu malaikat hak jadi setiap setiap daun kayu, setiap buah ada malaikat. Buah kan, tambah buah, tambah temla ni buah muktam ribu biji dah berapa juta malaikat di sepokok. Kena kan lagu buah kanji, buah goncak lagi banyak. Ha, ini riwayat hadis sebut. Dia panggil apa malaikat yang di bawah Mikail ni. Tentera Mikail. Kan Mikail ni bawa rezeki. Rezeki tu lagu mana? Setiap pokok kayu ni. Tumbuh-tumbuhan, setiap apa saja sesuatu yang dalam ikan-ikan semua ada malaikat untuk jaga. Ini iman ni kan, benda iman kita ada fikir ni duk gu mana ikan bilis tak tu. Ha, ada fikir lagu tu tak nama iman kan. Iman ni benda tak masuk akal. Ha, kita cerita lagi masalah tu. Hum ibadu mukramun, yang kata para malaikat Allah ni hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mulia sungguh para malaikat Allah. Dalam surah apa ni cerita kan berkenaan dengan mulianya sifat Nasratul Ghafir ni, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Tu kan cerita malaikat-malaikat yang menanggung arasy Allah dan sekitarnya, tak malaikat-malaikat lain pun, yusabbihuna bihamdi rabbihim, sentiasalah mereka ini memuji Allah, wa yu'minuna bihi, dan iman mereka ini sentiasa, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, dan mereka ini sentiasa memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat mulia para malaikat. Mereka tu dah mulia. Mendoakan lagi bagi setiap orang yang beriman. Apa doa mereka? رَبَّنَا وَهَيْ تُهَنْ كَمِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ, alangkah luasnya setiap sesuatu rahmatan an, daripada rahmat Allah dan juga ilmu Allah. Faghfir ladzina tabu, ya Allah ampunlah bagi mereka yang selalu memohon keampunan, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang tetap mengikut jalan engkau ya Allah, waqihim azabal jahim, dan jauhkan mereka ini daripada azab jahim, neraka jahim ya Allah. Ini banyaklah doa-doa para malaikat dekat orang-orang yang beriman ini. Itu sifat-sifat malaikat yang mulia, sungguh mulia di sisi Allah para malaikat Allah ni. Tak ada dosa, mulia semua. Habis. Ha tu lah sebahagianlah kalau bab malaikat ni panjang kan. Bab sifat mulia malaikat ni panjang kan. Setiap-setiap malaikat tu dia banyak ciptaan-ciptaan Allah ni kan. Malaikat kejadian-kejadian yang pelik kan, kejadian yang pelik malaikat. Dalam hadis sebahagian ada cerita kan, bab ada kejadian para malaikat Allah ni yang cukup pelik kejadiannya. Akai kita tak boleh, tak boleh nak mikir tembus benda tu. Lagu mana sekali saya cerita?
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ni ciri-ciri khah lagi bagi sekalian malaikat. لا يعصون الله ما أمرهم. Tidak pernah mereka ini malaikat itu melakukan maksiat. Ma amarahum, apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan mereka. Ma amarahum amarah ni fa'al kembali pada Allah. Hum malaikat. Kan? Apa sahaja Tuhan suruh buat apa pun, tak ada malaikat yang bangkang, tak ada yang maksiat dekat Allah. Lagu mana yang kata taat tak maksiat ni? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan segera dan sentiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kan, dari ayat ni cerita wai ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ayat tu asal dia gitulah. Kan, dalam surah At-Tahrim ayat 6 ni sebut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri-diri kamu, wa ahlikum nara, dan juga ahli-ahli, makna orang-orang yang di bawah tanggungan kita, daripada neraka Allah. Makna perintah-perintah Allah itu tunaikan, larangan-larangan Allah itu hindarkan dan jauhkan. Tu cara jauhkan diri daripada neraka Allah. Sebab apa? Allah bagi amaran. Wa quduhan nasu wal hijarah, kekakah api neraka, bahan bakaran api neraka tu terdiri daripada manusia. Ha, manusia ni sebagai kayu api neraka. Wal hijarah, dan juga yang kata kekakah api neraka ni batu-batu yang disembah oleh musyrikin, tokong-tokong kan, hak buat daripada batu, kayu apa semua ni, tu semua kayu api neraka. Sebab kata Tuhan kata lagi, alaiha malaikatun, yang akan mengawali, yang menjaga, yang jadi orang kata apa, warden lah, warden bagi neraka ni. Malaikatun adalah malaikat Allah. Ha, kalau malaikat Allah tak ada peluang lah kan. Kita kata nak curi keluar dia bukan lena. Ha, kalau guard boleh gagah lena. Ha, baca 10 jam lena 2 jam dah larat mana, larat pipnin kan, lena telah lena tu orang macam manusia. Kalau malaikat dia tak ada tu lena, letih pun tak ada mana, straight macam tu lah. Sebab tu Nabi kata apabila malam Isra' wal Mi'raj, Tuhan tengok malaikat yang Tuhan buat duk rokok sedia, panggung pun tak, apa pun tak, duk rokok tu, duk baca tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tu waktu yang Nabi kata alangkah indah zikir mereka dan alangkah indahnya ibadat malaikat ni, aku tak dah tengok ibadat macam ni. Nabi duk cita-cita kan. Akhirnya bila Nabi bertemu, abang kata apa, dapat melihat Allah ni, Allah tahu isi hati Nabi ni, teringin lagu tengok ibadat-ibadat para malaikat. Sebab tu bila habis tu Tuhan bagi dekat Nabi keizinan untuk sembahyang, malah para ulama sebut sembahyang yang kita buat semua ada perbuatan ibadat malaikat di langit. Bagi orang yang sembahyang benar-benar ikhlas, dua rakaat yang dia sembahyang menyamai amalan para malaikat atas langit. Tu rugi orang tak sembahyang, pahala dah tak ada, dosa pula. Kita sembahyang ni tak tahu banyak mana pahala Tuhan nak bagi. Ha, tu yang ulama-ulama dulu habis sembahyang, sembahyang, habis sembahyang, sembahyang tu, kita habis terawih 20 tu mungkin kira lega. Lek tu tak tambah kan, tak jadi ikut 20 dah. Rasa banyak orang nampak saham ni, dia lagi tambah. Ha tu, alaiha malaikatun, yang jaga neraka ni malaikat. Malaikat mana? Ghiladun. Ha ni kita takut. Malaikat Allah yang duk jaga neraka ni kasak, cengih, perungui. Dia tak ada berasa kesian dengan kita. Dia tak ada berasa kesian. Kalau Tuhan kata katok dia 24 jam, katok tak berhenti kan. Syidat, ghilat ni dah lah kasak kuat. Kasak kuat ni terang mana? Ulama-ulama sebut dalam kitab Sawi Jalalain, dia kata jarak dia antara kepala bau dia ni dengan kepala bau ni timur barat. Kuat malaikat ni terang mana? Syidat ni sekali dia tiba 70 ribu ahli neraka dekesut dah bawah. 70 ribu kotam
Pum dia bubuh 70,000 dekat rapat pi pantat nak kau. Ha. Karang orang 70,000. Ah tu Tuhan kata fi alaiha ghilazun. Ya teh neraka neraka Allah ni malaikat yang amat bengis dan kasar. Dia tak ada kesianlah. Kan? Kita kata gugodam sukunya orang ada tempat hit-hit ni kata lah kok kesian tak ada. Malaikat dia tak ada kesian lah. Pasal perintah Allah suruh azab 24 jam dekat para-para ahli neraka ni. Inilah malaikat Allah. Taat setia sungguh. Kan? Ini hebat malaikat Allah ni. Ini asyik ayat dia gitulah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan laksana sedia tanpa berasa jemu. La yafturun. La yafturun ni tak ada rehat lah. Direct. Mereka kata godam sampai bila? Tidak ada penghujung. Straight balah. Ha, ni kita takut ni. Straight. Kullama aradu an yakhruju minha. Ali-ali neraka yang kena godam. Kuih lama. Pi ke penghujung neraka. Duk rasa ndak nak tengok ke malaikat Khalid nak lari keluar. Dia ingat malaikat tu lena kot. U'idu fiha. Malaikat ambil himbau pas ke tengah neraka balik. Berapa ratus ribu ton juta tu pula nak impik pi. Sampai tepi ambil himbau pula tengah. Oh malaikat besar. Bukan malaikat sihir kita tu hebat. Kan? Biasa yang malaikat hak jaga neraka ni. Dua kepala bau dia timur barat. Timur barat. Ha, bukan. Bukan sih-sih ni lah. Dekat main sih. Laksasa lawan atromin tak apa lah. Kan? Boleh tembak dengan helikopter ni. Ni malaikat Allah ni. Kan? Makhluk Allah yang cukup agung, cukup hebat. Yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun. Ni sifat malaikat yang kata mukhramun ni. Dia pun sampai terang mana. Yusabbihun. Sentiasa mengucap tasbih. Al-layla wal-nahar. Pada keseluruhan malam dan siang. Lu ucap tasbih tu la yafturun, tak ada rasa jemu dan letih, tak larat, tak ada. Straight begitu. Allah kata subhanallah 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 subhanallah. Straight. Nah, ini kata para malaikat. Allah sifatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, supaya manusia ni ambil pengajaran. Ada aku nak heran takat hampa buat ibadat sikit-sikit. Ha. Pak Lang sebut gitu kan. Sebab Tuhan tunjuk dekat kita ni malaikat ibadat tanpa henti. Nak abang, Tuhan tak gantung ibadat. Dagu hang Malaysia orang nak heran. Kan, ibadat kita sehari berapa minit. Tuhan nak pandang sangat ibadat kita. Yang dia perasan sangat. Boleh buat satu benda pun. Kan, kita berasa lagu hebat lah. Hebat apa malaikat Allah. Allah lebih bangga dengan malaikat ini kalau nak bangga. Kan, tapi Allah ni tak terkait dengan amalan makhluk. Tuhan duduk tinggikan malak situ pun. Nak abang tengah hang hebat sangat. Ha, hebat sangat. Sebab tu Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ada satu kisah lah cerita. Dia menikah dengan isteri kepada para jurid ni. Timbul fitnah mengatakan ujian kat atas Nabi Daud ni rampah. Oh, dia bini daripada umat ni. Hang tahu dah kata kawan tu nak mati medan perang, hang suruh pi hang nak balas bini dia punya jahat umat ni. Kan? Nabi Daud merasa seolah-olah bersalah. Teriak dekat Allah ni. Sampai tumbuh pokok, tumbuh lumut ni, dia teriak. Sampai dia tak larat, lama berasa tak larat. Dia doa ke Allah, ya Allah, ampunlah dosa aku ini. Manalah tak dosa Nabi para Anbiya. Allah tak kedekan kata dia syukur tepi tu. Kata tu kata, wahai Nabi Allah Daud, kamu baru sekian tahun sujud dalam keadaan begitu, dah kamu berasa letih. Aku ni semenjak 70 tahun Allah akan jadikan aku tak pernah tubuh aku ni hilang ketak daripada takutkan Allah. Zikir aku sentiasa. Oh tu dia kata. Kalah lah kita. Tak kata apa kita kalah. Itu manusia. Kadang-kadang dia bangga dalam lagu ibadat dia tu terlalu hebat. Wahum min khasyiatihi musfiqun. Sifat para malaikat Allah lagi. Wahum. Yang kata malaikat tu. Min khasyiatihi, daripada kerana takutnya nya malaikat akan Allah. Mereka punya takut dengan Allah ni. Musfiqun. Bersangatan sangat takut. Isfaq. Dalam bahasa Arab ni dengan maksud khauf ma'al ijlal. Takut di samping bercampur membesarkan. Dan bukan setakat takut saja. Takut berserta membesar dan mengagungkan Allah. Dia lain. Kalau takut saja ni, dia tak sama takut dengan hormat. Takut pun takut, hormat pun hormat. Dia lain. Segan berduk dalam tu kan. Dia lain. Sebab tu ulama tasawuf kata,
takwa yang sebenar bukan hanya takut kepada Allah, takut bercampur sayang. Ha, itu yang payah. Dan takut bercampur sayang itulah takwa yang sebenar. Kita takut, tak takut pun nak sayang jauh lagi kan. Ha, ni kalam malaikat Allah ni. La ya'lamu adadahum illallah, dan tidak mengetahui akan bilangan-bilangan mereka itu malaikat Allah, illallah, malaikat Allah Ta'ala saja. Dan ulama sebut yang kata malaikat-malaikat Allah ni banyak mana, siapa pun tak tahu. La ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak mengetahuilah bilangan para malaikat Allah tu, Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui. Hatta Nabi dan Rasul pun tak tahu. Bukan dekat Nabi dan Rasul, malaikat sendiri pun dia tak tahu macam mana. Malaikat pun tak tahu malaikat macam mana. Macam kita, ya. Kita bukan nak tahu malaikat, manusia pun kita tak tahu apa. Yang kita tahu hak ni, dunia ada abang atas dalam 300 bilion, hak tu je. Betul kita tak tahu apa. Kan? Tu hak ada. Hak lepas ni? Tak tahu dah. Tu pengetahuan manusia yang terhad. Ha, itulah para malaikat. Dalam hadis ada diceritakan, Nabi cerita dekat para sahabat berkenaan dengan keadaan malaikat. Nabi kata, ma fis samawati sab'i wa mawdi'u qadamin wala shibrin, tidaklah di lapisan langit-langit yang tujuh itu mawdi'u qadamin, tempat tapak kaki, wala shibrin, mana tak ada kosong, melainkan tempat-tempat itu diisi rapat dan ketat dengan malaikat. Illa wa fihi malakun qa'imun wa raqi'un aw sajidun, melainkan tempat tu semua dipenuhi malaikat. Wa imma malaikat itu berdiri sedang ibadat Allah, ataupun rukuk mengibadatkan Allah, ataupun sujud kepada Allah. Kita tak ada ma fis samawati sab'i, tidaklah ada tapak ruang kosong, mawdi'u qadamin, walaupun sekadar celus tapak kaki, wala shibrin, dan juga tak celih walaupun satu jengkai, wala, dan juga tak celih juga kafin, ruah tapak tangan je, tak ada kosong, semua akan penuh dengan malaikat yang sentiasa duk mengibadatkan Allah. Ha, itu kata ruang langit tu dan ketat dengan malaikat Allah. Dalam riwayat hadis lain sebut ni, antara kejadian malaikat Allah yang pelik ada dalam ni disebut, wa dzakara ba'dhum anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim malakan. Dalam banyak-banyak malaikat ni ada juga malaikat yang Allah jadikan kejadian dia ni luar biasa dan cukup cukup hebat lah, kita kata cukup pelik ni sebuah kitab ni. Apa dia? Malakan nisfahu min narin, Allah jadikan malaikat itu sebelah dia ni api. Ha. Malaikat tu sebelah api. Wa nisfan min saljin, dan sebelah lagi salji. Ada malaikat Allah tu Nabi sebut. Sebelah kita, kalau kita lah, sebelah ni api, sebelah ni, sebelah lagi, sebelah lagi salji. Yang peliknya, falan naru tudhibul salj, yang kata api tu dia tidak mencairkan salji tu. Wala salju yutfi'un nar, dan juga salji tu tidak memadamkan. Dia buat apa? Malaikat Allah buat pelik ni. Wa huwa yusabbihu Allah Ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu wa yaqulu fi kalamihi, malaikat ni sentiasa duk tasbih, tamjid, puji Allah lah apa semua, membersihkan subhanallah apa semua, dan juga dia melantunkan satu doa. Dia doa apa? Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, ya Allah yang telah menyatukan di antara api dan salji ni, alif baina qulubi ibadikal mu'minin, kamu jinakkanlah hati-hati sesama orang mukmin. Doa malaikat tu. Nanti manusia ni bantah. Ha, orang Islam ni nak musuh sangat. Ha, bukan Islam tu nak baik sangat. Ha, malaikat dia doa, alif baina qulubil mu'minin, dan hati-hati sesama mukmin ni, ya Allah perjinakkan. Tu doa dia lah. Banyak lah kalau cerita lah, hadis-hadis banyak cerita. Ha, habis itu. Itu beriman dengan malaikat Allah secara ijmal, secara umum. Kita berlaku ke tu lah. Kan, dalam hati kita atiqah, malaikat ni sekian banyak mana tak tahu, tugas apa tak tahu, Allah buat malaikat tang mana tak tahu, cukup dengan aku kata ada eh. Kan, ha, depa ni semua ni tak makan tak minum, hak tu wajib kita mengaku secara umum begitu. Ha, tak perlu kenal peribadi seorang-seorang, hak peribadi seorang-seorang ni akan datang ni.
Wa amma alladhina tajibu ma'rifatuhum tafsilan. Adapun para malaikat yang wajiblah oleh mengetahui akan mereka itu kan malaikat tu tafsilan ay ala sabili tafsilin, atas jalan perinci, makna kena detail ni. Apa maksud detail di sini, nak kena tahu hafal ke semua ke? Tak. Ulama kata kita kena curai, kita kena hurai. Hurai ni sifat guru, curai sifat barang kan. Curai makna kena bagi keterangan yang kata tiap-tiap seorang ni nama sekian, 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 sekian ni malaikat. Contoh Jibril, malaikat. Mikail, malaikat. Walaupun kita tak apa. Tapi bila orang tanya dia, Jibril tu siapa? Oh itu tu malaikat tu, malaikat tu. Siapa dia lagi? Tak tahu, cuma orang sebut. Kita kata Israfil. Ha ha ha, tu malaikat. Dia haram tak ingat pun. Kan? Kita kata macam kita test budak-budak sekolah lah. Cuma senarai 10 malaikat. Tengah jam tak boleh ni. Kan? Tapi bila kita tanya dia, Mikail tu siapa? Mikail malaikat tu. Awak hang tak sebut. Tak ingat. Oh, membadar lah. Nama kata, dia beriman secara tafsir lah tu. Kan? Tak berdosa lah. Tapi kalau hafal lagi bagus lah. Kan? Hafal lagi bagus lah. Malaikat tu kata ingat kot. Artis pun ingat. Kan? Tanya juara lagu. Kan? Tun-tun-tun sekian-sekian kita boleh jawab. Takkan nama malaikat tak ingat aku. Tahun 86 siapa? Kita ingat kan. Ha, nombor 1 pun ingat, nombor 2 pun kita ingat kan. Ha, dia kata nombor 1 Pendant Sister apa nama tu. Nombor 2 Ellie Cat. Ingat. Dia ingat lagu tu. Tahun kedua Zatun Sami'on. Nombor 2 boleh kat Sudirman. Oh ingat tahun 87 kan. Tanya-tanya malaikat haram tak ingat. Cukup teruk pun. Sebab kita tak ingat, hati kita tak dekat dengan orang-orang yang kata makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang hampir dengan Allah ni. Kita tak dekat hati. Macam mana mereka nak syafaat kita? Haa tu. Ha, ni secara tafsir makna kita jangan menafikan bila disebut nama-nama malaikat yang akan disebut nanti ni, maka tidak ada penafian. Makna kita mengaku kata ha memang malaikat sungguh tu, malaikat tu malaikat. Habis. Siapa yang kata secara tafsir wajib kita tahu tu? Fahum. Bermula mereka itu yang kata malaikat yang wajib kita ketahui secara tafsir tu. Jibrilun. Yang pertama iaitu malaikat Allah. Jibril alaihi salam. Siapa malaikat Jibril ni? Tuhan buat dia ni untuk apa? Kalau malaikat lain kita tak tahu. Nama apa kita tak tahu. Dia kerja apa kita tak tahu. Ha, tapi had 10 ni kan, had ni kena tahu. Ha, kalau sebut nama ni, ha dia ni kerja ni. Kalau tak tahu, biasa. Walaupun tak ingat. Kan? Kita tanya dia, Jibril buat apa? Ha, dia cabut nyawa ke dia wahyu? Ha, wahyu. Kalau suruh sebut tak mai, kan? Ha, jadi ya, orang dia tahu walaupun tak apa, tapi kalau apa itu lebih baguslah, pahala pun dapat. Jadi Jibril alaihi salam ni aminul wahyi, kepercayaan untuk menyampaikan wahyu, yang ni kepada pesuruh-pesuruh Allah. Jadi Jibril alaihi salam ni banyak juga ulama cerita berkenaan dengan malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril ni dengan Nabi-Nabi Rasul lain dia main dalam tempoh, ada yang 10 kali, ada yang beratus kali, ada yang belah-belah kali. Nabi Adam ni kurang 12 kali begitu. Tapi paling banyak Jibril turun berjumpa ni dengan Nabi kita SAW. Sebagai riwayat sebut 24,000. Sebagai riwayat kata 120,000 kali. Panjang umur Rasulullah tu kan, mula datang, mula terima wahyu sampai Rasulullah wafat, 120,000 kali dia maksud. Turun naik. Satu daripada malaikat Allah yang mengetuai bagi seluruh para malaikat. Jibril ni bahasa Syriani. Jibrun tu lain. Pendapat kuat kata Yib tu makna Abdun. Yil tu makna Allah. Bahasa Syriani lah kan, bahasa Syriani. Bahasa apa? Bahasa Nabi Allah Musa. Musa kan Isa. Syriani.
Syria ni Nabi Isa. Isa. Kalau Ibrani baru Nabi Allah. Nabi Allah Musa. Bahasa Syria ni bahasa Nabi Isa. Dia kalau bab berubah paling banyak sekali guna bahasa Syria ni. Syria ni. Ada seorang dulu pergi ketua bahasa Syria ni berubah di Masjid Pumpung untuk di Saleh Tau tu orang marah. Tahan nak lagu tu nak buka sangat. Celaru pun tak lah. Pada Ain pun tak lepas gitu. Bahasa Syria ni banyak. Ha? Syria ni. Dalam tu lah tuan. Abtaru misah al-kamisah badaisah batakhun batamun yatamatisah. Tu bahasa nama-nama Allah mah tu. Jibril ni ambil pada bahasa Syria ni. Makna Abdullah. Bagi ulama kata makna Abdul Rahman. Bagi ulama kata nama Abdul Rahim. Makna Jibril tu. Bagi ulama kata Jib tu makna Allah. Yil tu makna Abdun. Ni khilaf lah. Tapi pendapat kuat Jibril tu Abdullah. Salah satu malaikat yang cukup kuat. Allamahu syadidul qaw. Allamahu syadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Al-Alam surah An-Najmiyan. Wal-Najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat itulah cerita berkenaan dengan kisah malaikat Jibril alaihi salam. Satu malaikat yang cukup kuat. Dalam hadis cerita kekuatan malaikat Jibril alaihi salam ni, iqtala'a qura qawmi Lutin. Masa Allah perintah dekat malaikat Jibril ni untuk pi azab 5 negeri yang dihuni dan diduduk oleh kaum-kaum Nabi Allah Lut. Jibril serodok sebelah ya, saya gerak 5 negeri ni. Angkat negeri tu. Bukan angkat orang, sekali-kali dengan negeri. Sekali negeri cedok dalam tu. Apat patat bumi. Tak boleh naik. Naik tu naik sampai tengah mana. Wa hamalaha ala janahihi. Buh tu sayap dia satu. Sayap dia apa? Sebenar tu. Buh sayap sebelah ya. Dia cedok tekan sampai rapat bumi buat naik. Satu negeri. 5 negeri kan. Naik sampai tanah. Wa rafa'a ila sama. Naik sampai ke langit. Dia buat naik sampai ke langit. Semua nak buat apa? Semua qallabaha. Terak pun. Dia kata kuat Jibril ni. Kekuatan dia tu 5 negeri dia serodok. Cakap dunia pun dia boleh angkat Bali ni tu je. Kan? Serodok negeri ni kekuatan. So, kan je. 5 negeri dia cedok rapat pantat bumi yang kat ni rapat langit tu. Sampai dalam riwayat lain disebut malaikat duduk langit dengar bunyi budak-budak, dengar bunyi burung-burung, dengar bunyi binatang ke atas langit tu. Dia punya rapat ke atas tu. Dia terap lah kutu hampuk. Tu, luk mati lah tu. Luh tu. Dia tengok luh mana. Antara Jordan dengan apa? Israel tu. Luk mempuih je. Balik berkenal lama sampai sampai binatang pun tak ada dalam tu. Punya Allah bala bumi tu. Masin paling masin dalam dunia. Terjun pun tak tenggelam. Sampai terjun tu. Leh tu. Tak tahu besar tak besar. Dia tengok leh mana. Punya besar. Tu kekuatan dia. Yang kedua antara kekuatan yang ulama sebut dalam hadis lah. Kekuatan pekikan tempit dia tu lah. Saya sebutkan tu. Akhazal ladhina zalamu sayhatu fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Dia tempik sekali ya, habis hancur isi perut dia. Putus tangkai mata hati. Nabi kata kuat tak kuat malaikat Jibril ni, dia duduk ulang naik pergi langit, turun mai ke bumi. Loh langit. Dia punya kelajuan dia. Kan? Dalam ini disebut. Wa kana hubutuhu minas sama' ala al-anbiya alaihim salatu wassalam wa su'uduhu ilaiha fi asra'i min tarfat 'ainin. Lebih daripada sekelip mata, mata kita kelip sekali sampai terus atas langit. Laju pun. Itu kekuatan yang kata malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ni banyak cerita lah dalam ni. Dia ni rajin nak alik dengan Nabi. Malaikat lain kadang-kadang jumpa sekali ya. Kan dengan Nabi tu sekali tu dia jumpa. Malaikat neraka juga sekali tu ya. Malaikat neraka Malik Zabaniyah pun jumpa sekali ya. Malaikat Isra Mi'raj ya. Kan kita jumpa lah. Jibril ni dia duduk ulang. Kan, mai belah dada pun berapa kali, 5 kali Nabi belah dada dia juga.
Isra' Mi'raj pun dia turun hakam, hukum hakam pun Jibril lagi. Yang ni kerap sekali dengan Rasulullah. Malaikat Jibril lah. Digelar dengan namus. Hada namusun. Itulah kata Waraqah bin Naufal. Yang dipanggil dengan namus oleh orang-orang Yahudi. Gelaran kepada Nabi Allah. Kepada Malaikat Jibril. Namus ni itu orang yang membawa rahsia kebaikan. Dan namus. Ini gelaran lah. Dalam majlis Usaniah ada sebutlah. Itu Malaikat Jibril alaihi salam, ketua bagi sekalian Malaikat Allah. Tapi Malaikat Jibril alaihi salam ini disebut Allah jadikan dia ni kemudian daripada Malaikat Mikail. Mula buat Mikail Israfil dulu. Lepas daripada Israfil, Allah buat pula Malaikat Mikail 500 tahun. Lepas daripada Israfil 500 tahun, Tuhan buat, Tuhan jadikan Malaikat Mikail. Mula Israfil. Kemudian lepas pada Malaikat Mikail 500 tahun, baru Tuhan jadikan Malaikat Jibril. Ha, Jibril ni 1000 tahun selepas daripada Malaikat Israfil. 1600 sayap. Dua sayap, kelam dah. Dan sebelah sayap ufuk timur habis semua dia ketup. Sebelah sayap lagi ufuk barat, kelam bumi. Punya besar Malaikat Allah. Inilah Jibril alaihi salam. Tugas-tugas dia ni cukup banyak. Tapi antara tugas rasmi dia, iaitu menyampaikan wahyu. Kadang-kadang Allah hantar Jibril untuk memusnahkan kaum-kaum tu. Ha, itu panggil tugas sampingan lah. Kan? Tugas rasmi, menyampaikan wahyu. Kan? Menyampaikan hukum hakam kepada para malaikat Allah. Macam Nabi kita dalam babu bada'i minal wahyi. Dan hadis yang pertama dalam Imam Bukhari. Selepas hadis Amal bin Niat tu. Hadis Mu'adu'ah lah. Cerita bak permulaan Nabi menerima wahyu tu. Ha, situ cerita Malaikat Jibril. Dalam Mukhtasar Abi Jamrah pun hadis ni antara hadis awal sekali lah cerita. Ha, tu Malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, wa Mikail. Malaikat Mikail. Apa tugas Malaikat Mikail ni? Al-muwakkalu bi arzaqil alam, iaitu yang diwakilkan. Maksud diwakilkan ni yang Allah beri tugas. Saya makna mewakil ni diserah tugas akannya. Mana Allah bagi tugas khas dekat dia. Untuk apa? Bi arzaqil alami. Untuk mengatur rezeki bagi sekalian alam. Ha, mana rezeki, urusan-urusan rezeki. Semua duduk di bawah tanggungjawab Malaikat Mikail. Ha, jadi Malaikat Mikail ni Allah jadi 500 tahun. Selepas daripada Malaikat Israfil. Tugas dia, iaitu menurunkan rezeki dan sebab-sebab bagi rezeki. Dialah yang kawai angin, dialah yang kawai ayak, hujan dan sebagainya. Sebab hujan, ayak apa tu, sebab bagi rezeki kan, tumbuh pokok. Itu semua kerja dia. Pokok-pokok lah apa semua tu. Sebab tu tutup guru dulu ni bagi assalamualaikum ya Jibril, ya alaikum ya Mikail. Kita duk kata sesat-sesat tak minyak. Apa? Kan? Bagi keti semua ni masuk kampung orang tak bagi salam tu. Orang tua-tua dulu ni ambil kat tok-tok guru kan, nak tanam pokok kita tak ada kok gedebak gedebak gedebuk bismillah pun tak ada. Tak tak cara langsung. Orang dulu kan tu nak ambil buah baca-baca kan. Ha, itu ada ada pasal kita beriman bahawasanya malaikat-malaikat ni cerita panjanglah. Allah ada buat malaikat-malaikat ni atas rupa Malaikat Mikail. Orang-orang dia lah. Kan? Orang-orang Mikail lah. Kita kata bahasa kita ni orang-orang dia. Maksud dia tentera-tentera dia lah. Allah wakil, Allah serah kat mereka ni hujan. Kan? Oh, titisan hujan tu Allah buat malaikat tu. Kan? Malaikat turun tani berapa ribu titik. Turun tani berapa titik. Turun tani berapa titik. Bukan mengikut sedap turun ya. Kan? Dia kata nak buh minyak lah ni. Buh minyak lah lagi basah ayak lah. Wih dah. Sakatan-sakatan tu malam ni, malam Lailatul Qadar Tuhan bagi kan, bagi bagi tugas lah tu. Malaikat turun kawasan ni banyak ni ya hujan, turun minyak ni banyak ni ya hujan, turun minyak ni banyak ni ya hujan, tang ni minyak ni, tang ni minyak ni. Han tengok lagu kelam Tuhan kata turun tang tu suku sudah tu yang pergi tang lain. Itu bukan pandai-pandai dia pun kata tak biar pergi tahan ilama terin lama lah tu kan. Bukan mission tu, semua ada tugas-tugas tertentu lah. Nak tambah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pun kerja mereka ni. Allah tugas malaikat sini jaga pokok-pokok kayu ni. Nak tumbuh
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni pun malaikat tu Allah letak situ. Orang-orang malaikat Mikail ni kan, tentera-tentera dia tu tunggu kan, nak tumbuh buah kayu tu. Tu sebab tu lah maksud, tak ada binatang dalam laut ataupun atas darat, pokok-pokok kayu tumbuh-tumbuhan ni, melainkan setiap atas tu Allah letak seorang malaikat untuk jaga. Kan, bukan no, tu nak abang banyak mana malaikat Allah ni punya banyak sampai tera tu. Ni riwayat sebut gitulah dalam kitab Kashfur Ghaibiyah pada kan, Kashfur Ghaibiyah siapa nama Tuan Minai kan, dah belah awal lepas dia cerita bab kejadian Nabi Adam, dia akan cerita Israfil, kemudian cerita Mikail, kemudian cerita Jibril, lepas tu malaikat Mut Israel kan, cerita dalam tu lah. Lepas tu baru cerita malaikat Mai, lepas tu ambil nyawa, dia mula situ Kashfur Ghaibiyah. Tak jauhi ni lah, dia jatuh banyak lah, tak baru lah ni jatuh banyak. Ha, tu kita wajib beriman. Malaikat yang kedua yang wajib kita tahu secara tafsir makna bila disebut nama dia Mikail. Mikail ni kerja apa? Kerja dia iaitu membawa rezeki dalam bahasa sekolah lah. Yang ni yang Allah tugaskan dia ni untuk mengatur dan membawa rezeki. Dan hujan-hujan lah apa tu semua, sebab bagi rezeki semua tu, tumbuh lah apa semua. Ha, tu malaikat yang bernama Mikail. Wa Israfilu, dan yang ketiga malaikat yang bernama Israfil ni, bahasa Suryani maksud tak tahu kan, sebab ulama cerita Jibril lah, kita Suryani tak boleh, tak erti. Kalau Syekh Ahmad Fathani ni dia boleh seluruh bahasa manusia kan, zaman orang tak cakap dah pun dia erti bahasa Qibti pun apa nama Syekh Ahmad Fathani boleh. Ha, tu orang wali-wali Allah ulama dulu ni benda-benda ada gutun ni kan, apa alim sungguh, kalim sikit-sikit. Bahasa Suryani ni Syekh Ahmad tahu semua, kita tak tahu. Kita kalau bahasa tu ni apa, bahasa baling membela lah kadang-kadang. Tak piat luar ni kan, nak pergi negeri lain. Pak Lang kata di India lebih pada 100 bahasa, sama-sama India tak faham cakap hang aku. Tu orang India dah, tambah kita hadut sini lagi tak faham. Macam mana orang menguasai seluruh bahasa manusia? Nabi Adam AS seluruh bahasa manusia ada kat dia. Ini hebat kan kejadian Allah. Apa tugas malaikat Israfil? Wa Israfilu, yang kata malaikat Israfil AS ini, Al-Muwakkalu, yang diserahkan tugas, yang diberi tugas dekat dia ni, bin Nafqi, iaitu dengan meniup fisur, pada sur, yakni dengan menggunakan sur. Sur apa? Sur ni serunai lah kita bahasa, ataupun kita panggil tiupan sangkakala. Dalam hadis Nabi kata, aku lihat malaikat Israfil sudah bersedia untuk meniup, hanya menunggu perintah daripada Allah sahaja. Dia bukan kita kata terompet dia duduk tangni kan, Tuhan kata tiup baru dia ambil, dah duduk tangni lah, pegang siap dah. Tuhan kata tiup sangkakala, buh terus kan, tiup sangkakala. Ha, dia panggil tiup sangkakala. Ha, mula-mula dia tiup, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi. Tiup sahaja langit, apa nama sangkakala yang pertama, tujuh lapis langit ni kelai habis, bumi berdentum habis. Ha, ni cerita, kita akan cerita ba'lah kiamat nantilah. Langit-langit Allah yang begitu kukuh pembinaan dia, tujuh lapis semua kelai. Malaikat hak ada setengah yang mati sana, ada hak tak ada mati, jatuh bawah ni habis jatuh ke bumi, jatuh bumi kelai, tujuh lapis langit tu kelai. Mila wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi, Tuhan kata apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, habis ke semua penghuni langit dan bumi ini mati, illa man syaa Allah, melainkan beberapa sahaja yang Allah masih kehendak untuk hidup. Siapa dia? Ha ni? Bila dari waktu tak mati kan? Ha ni Allah kekalkan. Tu hak sebut malaikat tadi kan, malaikat tanggung arasy. Itu malaikat yang empat besar ni tak mati. Lepas pada tu baru mati. Last sekali malaikat Mut mati. Habis ke semua, tak ada siapa dah mati.
Tuhan kata limanil mulkul yaum, pada hari ini siapalah raja yang sebenar. 40 tahun tanpa ada suara yang menyahu. Tuhan jawab lillahil wahidil qahar. Lalu Allah hidupkan semula malaikat maut untuk tiupkan apa nama malaikat maut dulu, lepas tu malaikat maut hidupkan malaikat Israfil ni untuk tiup sangkakala. Allah dia tiup wanufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, ping, ruh yang ada dalam ni terbit keluar. Dia ingat pada yang cerita tiup sangkakala ni dia macam mana trompet kosong tu, tak, dia dalam tu serupa dia berpetak-petak macam buah peraya. Buah peraya kan dia ada petak-petak. Jadi ruh-ruh kita ni dia tempat dalam petak. Hang beriman tak beriman, duk petak orang beriman. Satu petak, satu petak, satu petak. Semua ruh duduk dalam tu. Yang tinggal Azibu Zanab. Azibu Zanab. Ni, tulang cenonot kita ni. Kalau manusia, tulang cenonot, tulang cenonot. Walau fi khafis sur, dia tempuk ni, puk, keluar habis ruh ni. Tobang. Cari yang Azibu Zanab masing-masing. Hingga di Azibu Zanab, Allah turunkan hujan selama berapa lama hujan putih. Lebih kurang tinggi dia lebih daripada 40 kaki tu. Akhirnya tubuh badan manusia ni bercantum balik. Kerap, 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 kerap. Naik balik badan kita hakla ni. Badan kita hakla ni bukan badan baru kan. Wa qul yu'adu jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi, dalam jahrah sebuah. Wa qul yu'adu jismu bitahqiqi kan. Akan dikembalikan tubuh badan kita hak asal ni. Dia tu sangkakala yang kedua ni pum, keluar ruh, himpun ruh ke semua kejadian duduk dalam tu besar mana kan, ketak dalam pum, keluar. Wah, Azibu Zanab kita tak mana hinggap situ, hinggap, hinggap kat mana ruh dia tak mana hinggap, hinggap, hinggap. Lepas tu Allah turunkan hujan pula, Allah binakan tubuh badan tadi naik balik. Bakul ju'adu jismu bitahqiqi, naik balik gerak perak 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 perak. Jadi kita semua bakat mangkit, yang mangkit dulu Nabi kita lah. Mangkit, mangkit Nabi. Nabi tanya dekat malaikat, lagu mana ni? Engkau lah orang yang pertama Rasulullah yang Allah hidupkan di kalangan manusia. Ada aku kan tanya aku umat aku lagu mana? Nabi tanya kita dulu kan. Malaikat kata mereka tak hidup lagi. Alhamdulillah, kalau mereka hidup dulu cempaka. Mereka nak tala pitang mana? Nabi kata ni aku ada dulu tak apa. Ha, Nabi macam tu. Dan mungkin-mungkin fikir kita, kita mungkin-mungkin fikir sendiri, ha, aku nak mampu aku nak keliar. Dan tu kita Nabi tak mungkin-mungkin tanya malaikat, umat aku luguna. Dia beri kata alhamdulillah, mereka tak mungkin lagi. Nabi kata alhamdulillah, aku mungkin dulu. Macam lagi kot mereka mungkin tak tahu nak talah. Ha, dia kata Rasulullah. Dan ni cerita banyak ni dalam bahasa Arab, nanti kita akan cerita depan. Dia intro dulu. Lambat lagi nak sampai. Intro sikit dulu. Itu Israfil al-muwakkal bin nafqi fi sur. Besar mana yang kata malaikat Israfil ni? Dalam riwayat sebut, kalaulah Allah tuangkan segala air laut dan air sungai yang ada atas muka bumi ni. Tuang ni, himpun layak. Apa sahaja air yang ada atas muka bumi, tuang atas kepala dia. Setitik pun tak menitik. Setitik pun tak menitik. Masuk lubang tak mana kita pun tak tahu kan. Dia punya besar kepala dia. Ha, besarnya malaikat Israfil ni kelebuh yang ke semua ni. Lut subhanahu punya Allah ni berapa puluh kilometer yang ni dalam. Habis yang ni pam bubuh atas kepala malaikat Israfil. Tak menitik. Macam kita ambil yang setitik buah atas kepala, menitik aku ni. Tak menitik lah. Pasal sikit nak banding dengan kepala kita besar. Tapi kalau bubuh macam tu, kena buat hak gini lah. Walaupun kita tak sama kan. Yang kata Israfil ni, tuang ke semua ayak, tak menitik. Siapa ambil setitik buat atas kepala kita? Itu besar, tak besar. Malaikat yang kata Israfil alaihi salam. Ha, ni riang dia jenuh lah. Oh, nak tiup dulu kan. Ha, ni rahsia Allah. Nanti kita cerita lah, bab-bab tiup sangka kala apa semua kan. Kekuatan tiupan tu. Tahu apa tu? Allah buka angin sar-sar, hancur bumi ni kan, hancur. Kehebatan
makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi berkenaan dengan malaikat yang ketiga, iaitu malaikat Israfil. Ini wajib kita beriman wujud malaikat yang bernama Israfil. Dia ada tugas khas Allah bagi kat dia. Apa tugas dia? Dia tu sangkakala, dia tak ada kerja lain. Dan tugas rasmi buat kerja ni tu sangkakala. Dua kali kerja dia. Halin, mau ibadah Allah. Tasbih. Kan? Ada amalan-amalan ibadat yang dia buat. Tasbih yang tertentu. Dia baca, dia baca, dia baca, dia baca. Dia ni ilmu ahli amalan ni dia ada. Kan? Israfil ni selalu dia bawa wirid dia apa? Ha. Dia orang-orang hak jenis jalanan gitu tu ada. Kan? Amalan zikir Israfil apa? Kan? Tu yang panggil ruqyah Jibril lah. Ha, tu jenis-jenis tu. Kan? Jibril dia ada amalan zikir-zikir dia. Yang orang baca ruqyah Jibril. Ada. Nabi ada. Wa malakul maut, yang keempat iaitu malakul maut, malaikat yang memegang urusan kematian. Ha, ini malaikat maut. Dan kita panggil malaikat maut, atau dalam silah lain dia panggil malaikat Izrail. Dan malaikat Izrail, malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Malaikat Izrail ini disebut salah seorang daripada malaikat Allah yang Allah jadikan sebagaimana rupa malaikat Israfil. Ha, dia tu serupa dengan malaikat Israfil, rupa dia. Kan, rupa. Rupa hak sebenar, guna kita tak tahu lah, tapi kan nama sebut rupa. Bila kita ni muka lah kita katakan rupa malaikat Israfil, malaikat Israel ni dia sama macam malaikat Israfil. Besar antara mana? Seluruh langit dan bumi ini serupa Allah hidangan di depan dia sahaja. Dan macam kita kata, kita ada pinggan boh telur sebiji telur ayam kan, jadi nak ambil ujung tu, kan ambil ujung ni jadi jauh tak? Nak jadi jauh apa? Sebab tu nisbah dia nak mengambil nyawa bagi manusia yang mati atas dunia ni, nak nisbah jauh apa kan? Dunia di hadapan malaikat Israel ini bagaikan telur, bagaikan hidangan, hidangan di hadapan seorang lelaki yang disebut. Aduh tu macam kita duduk tampikan. Nak jauh mana ni? Kan? Duduk tangan mana? Punya besar dia ni. Besar sama besar dengan malaikat Israfil. Ha, dia semua sifat-sifat dia ni sama. Sayap pun sama, lidah pun sama, kuat pun sama. Tak ada lebih kurang dengan malaikat Israfil. Sama naik, kuat. Malah Allah bagi seluruh kekuatan makhluk dekat dia. Ha, waktu dia nak terima jawatan malaikat dalam Kasyiful Ghaibiyah saya tahu. Dan Tuhan buat bumi. Sebelum daripada Tuhan buat Nabi Adam, Tuhan perintah yang pertama malaikat Israfil. Jibril dulu. Jibril kan bahagia ikut cakap bahasa Melayu senang kan. Jibril mugi ambil tanah 60 jenis tu aku nak buat. Nak buat makhluk baru ni. Dia ambil. Jibril turun atas bumi ni untuk ambil tanah Adimul Ardi Situn dia panggil. 60 jenis tanah. Tanah ni takat 60 jenis. Dia kata ada 70 pembohong. Takat 60. Kalau kata ada 40 lah, cari tak habis tu. Ada 60 jenis dia panggil Adimul Ardi Situn. Tanah yang 60 jenis untuk buat lembaga Nabi Adam. Man khamartu tina arba' sabahin adalah disebut. Aku ni Tuhan kata ada kudusi. Aku nak gui, kita kata apa? Macam orang lebat tu channel tu kan. Saya kata nak uli. Uli buat lembaga Nabi Adam ni 4 hari kan. Ada cerita lah dalam Surah Ibrah tu dah cerita. Jadi Allah perintah kepada malaikat Jibril ni suruh ambil tanah atas bumi. Jibril pun turun ni nak ambil. Gaya nak ambil bumi tempit. Oi Jibril, hang nak buat apa tu? Dia kata aku ni Allah perintah untuk ambil tanah ni nak buat manusia. Jibril kata manusia ni beriman ke tak beriman? Dia kata ada yang beriman, ada yang tak beriman. Hak mana ramai? Dia kata ramai tak beriman. Sebab kan, dalam riwayat sebut 1000 anak Adam, seorang saja di syurga. Kita ambil lah anak Adam manusia daripada awal zaman sampailah penghujung kiamat, himpun buat selungguk 1000, selungguk 1000. Tiap-tiap lingguk seorang saja cabut masuk ahli syurga. Jadi Jibril kata ramai neraka pada syurga. Hang jangan ambil, tobat aku tak bagi. Tak boleh ni.
Kan dia tempik tak boleh ambil. Dah Jibril pun naik. Allah panggil kata Jibril, boleh ambil tak? Tak boleh ya Allah. Hang pula pergi Israfil. Israfil pergi pun macam tu juga. Kan. Ha. Jibril, Mikail, Israfil tiga orang tak boleh ambil. Alah Tuhan kata pergi pula Israel. Israel tu kan. Turun-turun pergi, dia turun nak ambil bumi tempik kat. Hoi. Hang nak buat apa tu? Tadi mai dah tiga orang ni mai pula dah. Kan. Dia kata aku nak ambil lah Tuhan suruh perintah suruh ambil nak buat orang. Orang tu beriman ke tak beriman? Ada hak beriman, ada tak beriman. Aku tak bagi. Dia kata hang bagi ke hang tak bagi, tangku nak ambil aku ambil. Allah perintah ni. Hang tak bagi tu hang punya pasal dia. Dia rengar ambil juga. Di situ nak menzahirkan kata orang yang boleh pikui untuk ambil nyawa ni malaikat Israel. Kalau malaikat Jibril tak boleh. Gaya dia nak ambil tengok anak kecil duk riau. Kan. Sian lah. Biar pilih dia tiga hari ke. Kalau Israel, tak. Kan. Iza ja' iza apa nama jalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kan. Bila sampai saja masa kita ni habis masa, dia tak ada tangguh eh. Walaupun satu saat sekalipun. Iza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ni. Ni yang kata malaikat. Yang kata malaikat maut ni kan. Ni banyaklah dalil-dalil dia. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah yang menguasai atas segala hamba dia. Wa yursilu alaikum hafadatan. Allah juga utuskan malaikat hafadah untuk jaga manusia. Hatta idza jaa ahadakumul maut, apabila sampai masa untuk mati, tawaffathu rusuluna, lalu ada utusan khas yang Allah hentak untuk mengambil nyawa. Wa hum la yufarritun, mereka tidak akan mencuaikan perintah Allah. Bila Tuhan kata ambil, tak cara dah siapa. Dan ini cerita malaikat maut, kita akan masuk ke depan ni, dia ada cerita dah. Kalau nak sedap malaikat maut ni, kena buka Qurtubi. Kan? Apa nama tazkirah Qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Oh, dalam tu dia cerita banyak. Sama dulu cerita kan macam-macam. Cerita tu. Ini dia akan cerita lah hal keadaan dia ambil nyawa orang yang mati tu lah, orang lagu mana. Kalau orang yang beriman, dia main dalam keadaan bagaimana. Dan orang yang kufur, orang yang munafik, dalam keadaan bagaimana dia akan ambil nyawa. Dan orang-orang yang kapiak, dia rentap lagu tu ya. Rentap kot kepala. Kalau kita ni rentap kot mulut. Kan? Ikut dia nak rentap kot kaki ke kot kepala. Sampai dalam Quran, Tuhan kata, kat Nabi suruh cerita main dekat kita. Walau tara iz yatawaffa, dan kamu kalau kamu boleh tengok, hey Muhammad, iz yatawaffa alladhina kafarul malaikah, waktu para malaikat Allah, iaitu malaikat maut ini turun nak ambil nyawa ni, bukan setakat depa rentap saja, yadribuna wujuhahum, sambil ambil nyawa katok muka-muka orang kafir ni. Sebab tu orang kafir teruk nak mati. Wa adbaruhum, katok belah-belah belakang ni. Wa dhuqu azabal harik, malaikat perli pula, hang rasalah azab Allah yang begitu membakar ni. Mula situ dah, start situ terima azab sampai bila-bila. Ni malaikat lah cerita akan datang ni. Malaikat mood saya cerita sikit lah. Dan nanti kita akan nak mati tu azab pokok. Walaupun kita tengok muka nampak relax kan, tengok muka nampak biasa kan, tak nampak lah pun. Kalau dia boleh kelupak jokah, beriman habis kan, beriman habis orang atas dunia ni. Tapi dah tak boleh. Itu malaikat dia panggil Israel. Habis. Apa habis lagi? Biar habis semua lah. Ni aku nak baca lagi banyak lagi. Tak ada. Wa munkarun wa nakirun al-muwakkalani bi su'alil mayyiti fil qabri. Yang kelima. Ni lima dengan enam. Munkarun wa nakirun, yang dibenci dan yang tak disukai akan wajahnya. Saya makna munkar wa nakir ni. Orang yang cukup takut nak hadap wajah munkar dan nakir. Satu makhluk Allah, iaitu daripada malaikat, yang nama munkar dan juga nakir. Nabi kata, iza kubira,
apabila dikuburkan al-mayyitu, seseorang yang mati itu. Ha, ni kubur dia panggil kubur ghalib lah. Tak kira lah mati jatuh sampai terbang, tak ada kubur pun. Mana kubur pada ghalib. Bila saja masuk saja alam kubur, atahu malakani aswadani arzaqan. Nabi kata pasti akan mendatangkan dia oleh dua malaikat yang hitam bercampur biru. Dan wajah mereka ini mata bagaikan kilat. Mulut mereka ni lepas bersorak terbit api. Dan mata ni serupa dengan periuk tembaga. Lihat, masya Allah punya besar malaikat Allah ni. Nama apa? Yuqalu li ahadihima munkarun wal akharun nakir. Nabi kata nama bagi dua-dua orang malaikat ni, seorang nama Munkar, seorang lagi nama Nakir. Dalam hadis Imam Tirmizi dia sebut kan. Ha, dia cerita nanti bab-bab ni pun saya segan nak cerita dah, sebab dia akan cerita di depan ni, dia yang panjang lah, ada Imam Bukhari, Bukhari Muslim ni. Innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Tercerita bila si muntah. Yang kata malaikat Munkar dan Nakir ni, Nabi kata innal abda idha wudi'a fi qabrihi, apabila seseorang yang mati ni sampailah dikebumikan dia ni dalam liang lahat, wa tawalla anhu ashabuhu, orang-orang yang duduk di sekitar kubur ni pakat balik habis. Ha, ni yang kata tujuh langkah lu kan, pakat balik tinggal habis kubur ni. Hatta innahu layasma'u qur'ani alihim, sampai dia dengar bunyi kasut ni, kusayup, 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 tak dengar lah. Atahu malakani, akan datang, pasti akan datang kepadanya ni dua malaikat. Kut mana taubat dia main, tak ada siapa yang terlepas. Fayuq'idanihi, dua orang malaikat ni membangunkan bagi dia duduk. Orang yang mati ni bangkit duduk. Fayaqulani lahu, dua orang malaikat ni soal dia, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Dia bertunjuk gambaran muka Nabi kita SAW. Apa yang kamu nak kata bagi laki-laki ni? Ni kita dengan Rasulullah. Tengok. Fa'amal mu'min fayaqulu, Nabi kata adalah hadis Bukhari Muslim. Orang yang beriman ni dia akan jawab, ashadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi, aku naik saksi bahwasanya laki-laki ini adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Fayuqal, malaikat kata dekat dia, undur ila maq'adika minan nar, kamu tengok tempat yang Allah sudah sedia bagi kamu dalam neraka. Sebab bagi anak Adam ni, li bani Adam makanan, bagi anak Adam ni, kita semua ni ada dua rizab, satu rizab dalam neraka, satu rizab dalam syurga. Kalau seseorang tu menjadi ahli syurga, maka rizab dia orang lain ambil. Di situ tempat azab, orang lain hadut situ kena azab, Allah selamatkan, ganti dengan orang kafir lain. Sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, tempat dia rizab dia dalam syurga pun ada, dalam neraka pun ada. Tapi dia ahli neraka, rizab dia dalam syurga orang beriman ambil. Kalau kita ni boleh 10 relung, tambah dengan dia lagi 10 relung kan, kena duduk tepi dia kan. Ha, orang nak duduk dekat dengan dia boleh rizab kat dia. Jadi tempat kita dalam neraka ni pun malaikat tunjuk, undur ila maq'adika minan nar, wahai manusia, tengoklah tempat kamu dalam neraka. Faqad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah, Allah gantilah tempat itu di dalam syurga. Ini tempat kamu dalam syurga tu, asyik nak kena pergi duduk tang tu, tapi Allah hapus bagi kat orang kafir duduk tang tu, hang Allah tinggalkan dalam syurga. Ini orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayurahuma jami'an, kawan ni akan nampak di syurga tempat yang dia akan nak pergi. Sebab tu ahli-ahli syurga, ahli-ahli kubur ni, kalau dia ahli syurga, dia doa dekat Allah ni minta bagi kiamat cepat. Nanti kita akan masuk dalam bab azab kubur kan. Orang-orang ahli syurga ni Allah tunjuk dah kita ni, dalam kita-kita hadis sebut, waktu kita nak mati, cabut roh lah sekali ni, Allah akan tunjuk dekat kita tempat yang kita akan duduk, sama ada neraka ataupun syurga. Kalau neraka, na'uzubillah. Kan? Tuhan tunjuklah, sebab tu orang nak mati ni dia beliau. Orang panggil memandang. Menang apa? Allah tunjuk dah ni tempat hang. Kalau orang yang beriman tu setengah-setengah tok guru mati senyum. Tok Jiman buat payah mati senyum. Mati senyum. Tapi saya nasib siap ajak orang talqin dah. Kan? Tok guru ajak orang talqin dah. Baca tak kena. Bukan lagu tu. Ni duduk tahun ni lah. Ajak lagi tu dah orang-orang macam tu. Tambah ulama atas-atas lagi, lagi kita tak tahu lah lagu mana punya keramat dia buat. Ha, punya hebat sebenarnya tu.
tu juga. Nampak kita ni ujung mak kot mana kena lalu tu. So hang nak percaya ke hang tak percaya ke, tak mau peduli ke ada mik peduli, tang lalu kena lalu. Tobat kena lalu. Ha, jadi kita akan nampak tempat kita Allah tunjuk. Tu ujung nasib kita lagu tu. Sebab tu waktu Asiyah nak kena bunuh dengan Fir'aun, dia nak bunuh dia tu, Allah tunjuk kat dia mahligai, kan, mahligai yang Allah sudah sedia bagi dia. Seolah-olah dia nak kata kat Fir'aun, cepat sikit bunuh aku, kan. Itu kata dalam surah apa nama ni, kan, apa ayat dia tu. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Dia doa sewaktu dia nak kena hukum bunuh. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binalah bagiku, disebabkan aku mempertahankan iman ini, binalah satu mahligai yang besar di dalam syurga. Allah perintah malaikat pergi tunjuk mahligai itu terus. Kalau dia nak kata kat Fir'aun, tunggu apa air lambat nak bunuh, kan. Macam dia kata, nampak dah dalam syurga, kan, tempatnya Allah sediakan untuk dia. Dia pula jadi permaisuri Rasulullah. Allah lagi hebat. Itu orang-orang yang beriman. Wa amal kafir wal munafiq. Nabi kata orang kafir, orang munafiq ni, bila ditunjuk dekat dia muka Rasulullah ni, apa yang dia tanya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu nak kata, kan, dekat lelaki-lelaki ini? La adri, kuntu aqulu ma yaqulu an-nas. Dulu aku pernah tohmah Muhammad, aku pun ikut orang lah, sebenarnya aku pun tak tahu. Depa kata aku tu, aku turut lah bagi alasan, kan. Fa yaqulu la daraita wa la talaita. Hang tak kenal sungguh Rasulullah, hang boleh bercakap lagu tu. Wa la talaita, hang pun tak baca kisah-kisah Rasulullah, hang boleh hukum kata Muhammad ni sesat tu, hang boleh hukum kata Muhammad ni tak betul tu. Summa yudribu bimitraqin min hadid. Nabi kata bila saja dia kata lagu tu, malaikat angkat handuh mitraqin min hadid, tungkat daripada besi, darbatan baina uzunaihi, di antara dua telinga ni, katuk gedebau motor ni ni baina uzunai ni, uzun ni, uzun ni sini, gedebau malaikat ni katuk sekali. Fayasihu sayhatan, Nabi kata dia akan jerakah tempit menjerit sakit. Fayasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Semua makhluk Allah lain dengar kecuali manusia dengan jin. Tak lain, hati dunia dengar dia punya tempit, punya derah daripada tu. Itu cerita mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ni kita akan cerita nanti dalam bab, apabila seseorang masuk dalam kubur, apa percubaan, ujian yang Allah sediakan untuk kita tempuh dalam kubur. Semua tak lepas. An likulli abdin yajuzu sitta aqabat. Nabi kata setiap orang yang mati itu, dia pasti terpaksa menempuh 6 perkara yang paling besar sekali. Semua perkara-perkara tu ada yang paling ringan, ada yang paling berat. Nabi kata hak paling ringan dia tidak sama dengan seluruh bala dan kesusahan yang dihimpun atas muka bumi ni. Wa ahwanuha, Nabi kata yang paling ringan, sakaratul maut, iaitu sakitnya kamu menghadapi sewaktu menghadapi sakaratul maut. Ha, ni paling sakit lah kita kata. Nabi kata itu ringan kan ni? Alim? Tak tahu. Ha, ni benar-benar samaiyat ni. Itulah lama kata nak tampan kita daripada lajak ni, lagu samaiyat ni, kan? Kalau nak baca sifat Allah ni, nak syuhud tak sampai, kan? Lepas tu dengan samaiyat-samaiyat ni lah duk tampan kita ni, bagi tak lajak sangat, dan bagi beringat depan kita ni banyak benda lagi kita nak kena tempuh, bukan benda yang kecil-kecil. Seluruh ujian kepayahan atas dunia tak sama seringan-ringan ujian yang kita akan tempuh di akhirat. Berat, dan tak tahu hujung nasib kita masing-masing, tak boleh angkat tangan, tak ada siapa boleh angkat. InsyaAllah aku bebas, tunggu aku di pintu syurgamu. Dan jadi kek menyanyi saja boleh lah cik oi. Ha, mampu ya tengok hantau lah. Benda-benda main-main sakit. Dah agama kat pintu syurga. Ha, tak Islam masuk syurga apa. Al-muwakkalani bisualil mayyiti fil qabri. Dua orang malaikat ni, iaitu Munkar dan Nakir, diberi tugas
dengan menyoal akan orang yang mati di dalam kubur. Nah, ni kita akan cerita nanti orang-orang yang macam mana disoal, para anbiya disoal ke? Ha, anbiya tak soal dah. Kerana soal ni selain anbiya. Kan budak-budak pun tak tanyalah. Kan mati tak ada dosa, ha, nak kena mengkalah ni. Waliullah berkena, ha. Syahid lah. Dia ada beberapa orang yang kecuali. Sayyidina Umar berkena. Dalam Qurtubi cerita, Nabi duk cerita tentang gerunnya malaikat Munkar dan Nakir ni. Nabi kata kat Sayyidina Umar, Umar, lagu mana kamu nak hadap dua orang malaikat yang cukup dahsyat ini dalam kubur? Kata Sayyidina Umar, sewaktu saya disoal oleh mereka, ya Rasulullah, akal saya kembali tak? Nabi kata, ya kembali. Saya lawan, ya Rasulullah. Ha, Sayyidina Umar seorang sahaja ulama kata yang berani cabar. Saya lawan, ya Rasulullah. Saya akan jawab apa yang mereka tanya. Ha, tu yang kata Sayyidina Umar. Nabi gelak. Nabi gelak tu pasal apa? Nabi bangga dengan anak murid dia, sahabat yang memang, ha, tu cerita Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar yang orang ni jawab, Umar tak dalam kutubi Sayyidina Umar seorang, saya lawan. Tak boleh sebab orang ni kata sembang tak ni boleh cik, oi. Sembang tak ada apa hari kincin bagai pampers lah kita. Kan sembang besar juga tak tahu apa pun. Ha, tu Sayyidina Umar. Ha, ni hebat Sayyidina Umar. Ha, tu malaikat Munkar dan Nakir ni kita cerita lah. Tu yang faedah daripada kita duk ajak talqin tu. Ajak buat tahlil pun. Ha, nanti saya akan cerita nanti. Kan, pasal ni Aqidatun Najin ujung saya mengaji kat Tuk Jusalih. Tuk Jusalih cerita apa faedah kita buat tahlil kat mayat ni. Apabila mati mayat, kita ajak talqin. Kan, ya Abdullah ibn Amatillah, wahai hamba Allah, anak kepada si Pulan bin si Pulan. Iza ja'aka malakan, apabila datang kepada kamu ni dua malaikat, janganlah kamu takut, janganlah kamu gentar. Kan, hatu hak kita ada baca talqin, hak ulama ada ajak apa faedah dia. Peringat saja lagu tu ya. Ha, ni insya-Allah saya akan cerita hujung. Masa tang ni teruk cerita. Kan, antara kelebihan kita buat talqin dan tahlil, talqin tu, talqin lah pada mati tu lah kan, kita baca talqin dah kubur kan, saja-saja tu mak buat tu besar tu peranan dia tu bang. Dia soal jawab ni dia tak tentu. Setengah orang ni dia tanya 40 hari dia kerja ulang tanya tak boleh jawab, gedabum dia bubuh korek nak tanya lah tak jawab, gedabum hari setengah dia tanya seminggu. Setengah 40 hari. Tengah tanya sekali. Ma rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma ikhwanuka? Wa ma qiblatuka? Kan, hatu dia tanya. Sekali aja jawab. Dia kata, jom, balik. Arahana Allah anhu. Jidah, dia kata, jom. Sekali dah. Tanya, banyak-banyak kali. Balik. Setengah, ma tak tanya. Ma lipat gitu. Jom balik. Tak tanya. Kelebihan apa tu? Nak buat amalan apa? Nanti kau datang. Kan? Tunggu terlambat kubur nanti. Kan? Lalu ingat, dobit dia tulis lagi. Tunggu pesan. Macam Qidatun Najin ni. Kan? Kalau kita dengar tu berasa, Allah ada juga lorong sikit-sikit kot. Kan? Kita tak tahu nak pelari. Nak lari dah mana? Semua nak kena pergi. Ha, lari tak lari. Kena terjun masuk. Ya? Bila kata hidup, tetap akan hadap Muhammad sana. Mau tak mau kena pergi. Ha ni. Ha tu Munkar dan juga Nakir. Ha ni 5 dan juga 6. Wal malaikatul muwakkaluna bi kitabati ma yasduru minal abid. Yang ketujuh dan juga yang ke-8. Tapi di sini wa mai dengan sirah jamak. Wal malaikatul muwakkalun, iaitu malaikat-malaikat yang diberikan tugas bi kitabati ma yasduru minal abid, dengan mencatat apa yang keluar, yakni apa yang dilakukan daripada seorang hamba. Dan jadi setiap hamba kita ni, makna kita ni semua ada catatan apa yang kita buat. Kenapa dia ibarat dengan wal malaikatul muwakkilin? Sebab malaikat ini dia ada 4 orang. Sebab tu memang surah jamaah dia tak kata al-muwakkalan. Kalau muwakkalan ni dua orang ya. Kan? Dua orang ya, dia ada dua pasang. Bila dua pasang, empat orang ah. Kan, wa hum yata'aqabuna bil-laili wan-nahar.
Empat orang malaikat ni bergilir-gilir mencatat amalan. Dua orang catat belah siang, lepas shift siang. Siang ni sampai bila? Sampai dekat maghrib, pas asyak tu. Ha, lepas naik. Lepas naik pergi ke atas langit buat ibadat. Hak malaikat duduk atas langit tadi turun pula catat mitah. Naik pula bila? Naik bila lepas mayang subuh. Ha, dia naik lepas mayang subuh tu, dia naik. Ha, ni pas asyak. Asyak, hak malaikat siang ni habis shift dia kan. Ha, turun malaikat malam tunggu sampai esok. Habis masuk subuh, dia tunggu sat naik. Naik atas malaikat nak tanya, hang catat apa? Aku duduk bangkit haram, tak angkit subuh je tu. Tak ada. Malaikat dia nanti nak turun tengok aku dia semayang. Ha, ni cerita dia, cerita panjang kan. Kan? Ha, dua malaikat ni, ha, mencatat ni. Ni pun nanti saya akan cerita dalam bab mencatat amalan manusia ni. Sebab bila saja orang-orang manusia ni, hamba-hamba Allah ni buat baik, hak belah buat baik ni, hak belah kanan cepat-cepat catat. Kan? Cepat-cepat catat. Tapi bila manusia ni buat dosa, malaikat belah kiri ni baru gaya nak tulis, malaikat belah kanan kata qif tu musa. Kut-kut dia buat ibadat apa? Kan boleh hapus dosa dia tu. Kut-kut dia istighfar ke apa? Tunggu punya tunggu hatta sehingga Nabi kata apabila sehingga berlalulah 7 saat. Ha, 7 saat ni nanti kita akan cerita dalam bab catatan amalan ni. Sampai dia pun tak ada, tak duk tunggu tengok haram tak tobat pun kawan ni. Kan? Dia buat tak tahu situ. Arahanallahu minhu. Malaikat seorang kata, jom rehat lah kat duk tunggu dia haram tak istighfar. Baru ditulis. Tu makna Allah punya pemurah. Kita buat dosa ni Tuhan tak tulis terus. Sebab tu bila kita buat dosa saja, cepat-cepat kita tobat, cepat-cepat kita ampun tak ampun pada Allah, dan cepat-cepat kita buat amalan soleh celah tu. Habis tak ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Wa atbi'i sayyi'at al-hasanah tamhuha. Tuhan kata tiap-tiap keburukan dosa yang kita buat, perikut cepat-cepat dengan kebajikan. Sebab kebajikan yang disusuli selepas daripada kejahatan, tamhuha, dia akan menghapuskan dosa yang kamu buat tadi. Ha, ini kita akan cerita nanti. Kan? Dalam bab apa nama ni lah ni. Sampailah seorang hamba tu mati, dua-dua orang ni Allah perintahkan fayuqumani fi qabrihi ala qabrihi. Dua orang malaikat yang kata raqib dan atid ini Allah tugaskan untuk berada di kepala satu, di kaki satu. Untuk apa? Lepas duduk situ, sekiranya mayat wa in kana minal kafir, kalau seseorang itu daripada orang yang kafir mati, fayal'anani ila yaumil qiyamah. Dua-dua orang ni duduk, ya Allah laknatlah kawan ni, laknatlah kawan ni, laknatlah kawan ni sampai kiamat. Tapi kalau yang meninggal itu orang Islam, Nabi kata fayastaghfirani ila yaumil qiyamah, dia akan minta ampun, ya Allah ampunlah dosa dia, ampunlah dosa dia. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Tu yang kata rahmat Allah tu. Kan mati dah kita pun Allah tugas lagi malaikat suruh minta ampun dekat kita, tapi syarat iman dengan Islam. Tak ada tu, jangan nak berangan nak dapat pengampunan. Ha. Ini kelebihan orang Islam kan. Ha, ni dua orang. Likulli wahidin malakan, bagi setiapnya. Likulli wahidin malakan, bagi setiap seorang malakan daripada dua orang malaikat, mana shift siang atau shift malam inilah. Yusafu kullu minhum bi annahu raqibun ay muraqibun. Seorang ni disifatkan ataupun dinamakan daripada depa ni dengan raqib. Apa makna raqib? Ay muraqib, yang sentiasa mengintai. Mana sentiasa dia duk nak tengok kita apa yang kita buat. Wa'tidun ay hadirun. Nama depa lah. Kan. Dua-dua ni kiraman katibin. Mudah-mudah pun ilaih. Bukan seorang nama kiraman, seorang nama katibin. Syekh Kadim marah ngaji tafsir dulu tu, kata bukan seorang nama kiraman, seorang nama katibin. Asyik dah kiram, kiraman ni, kiram ni jamak. Mulia sekalian mereka itu katibin, dan mereka itu semuanya penulis amalan. Bukan seorang nama kiraman, seorang nama katibin. Tu cerita Syekh Kadim marah. Siapa duk ajak mengarut dulu tu. Ha, ni akan cerita nantilah dalam bab apa menulis suratan ni. Bikulli abdin hafidhuna wukilu wa katibuna khiratan la yuhmilu. Dalam matan Tanjaharah. Bikulli abdin, setiap hamba itu hafidhuna wukilu, ada malaikat hafadah. Diwakilkan juga, mana diberikan tugas, wa katibuna khiratan la yuhmalu. Mereka ni daripada malaikat yang terpilih, mereka tidak akan mensia-siakan min amrihi syai'an fa'al walau zahal.
Mereka ni perintah Allah suruh catit. Mereka catit habis-habis. Syai'an fa'al. Sikit kita buat ke besar ke kita buat. Mereka ni apa nama catit semua fa'al apa yang kita buat. Walau zahal, walaupun kita buat dalam keadaan terlupa, lupa pun dia tulis. Hatta al-anina fil marad kama naqal. Sehingganya bunyi orang yang duk memanggil apa, orang duk sakit duk mengeram tu. Sakit. Hak tu pun dia tulis. Pun dia tulis. Sebab tu tu guru kata jangan duk sebut Allah lah. Dia boleh pahala. Ni duk sakit. Awak eh, pasal aku nak mampu ya. Dia tulis tu, hadui tu. Hadui. Hadui, hadui lagi tu dia. Ha tu pun hatta aninal fil marad. Anin tu makna itulah. Bahasa surat mengibat tu. Mengerang kan. Mengerang bunyi orang tu kata bunyi mengeram sakit pun. Semua malaikat tu dia. Hatta anina fil marad, waktu sakit bunyi mengeram tu pun kama naqal, sebagaimana dipindahkan dalam Quran pun sudah sebut gitu. Kiraman katibin ataupun raqib wa atib. Habis itu. Kemudian kita akan masuk nanti wa malikun khazinun nar, iaitu malaikat yang ke-9, malaikat zabaniyah, iaitu malaikat yang mengetuai pembicaraan berkenaan neraka. Ni malaikat neraka ni pun ramai, bukan dia seorang. Macam malaikat ambil nyawa pun bukan malaikat seorang. Pendapat kuat mengatakan dia ada tentera-tentera dia. Sebagai ulama kata tak, dia seorang. Sebagai ulama kata tak, dia ada tentera dia. Dia ni ambil, dia ni ambil, dia ni ambil, dia ni ambil. Begitu dah. Kan dia ambil hak orang soleh, nabi-nabi ya. Kan ni ada qul gitulah, nanti kita akan ceritalah dalam bab malaikat mut. Cerita. Ini benda-benda yang wajib beriman. Malaikat ni panjang. Hamalatul Arsy ni pun cerita panjang. Kan saya nak cerita Hamalatul Arsy ni. Apa maksud? An wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum samaniyah, dia ada 6 qaul. Nanti akan cerita lah kan, bentuk-bentuk malaikat Hamalatul Arsy, bentuk macam kambing hutan tanduk. Besar kata besar, Rasulullah kata besar tak besar. Min adlafiha ila rukubiha, di antara kuku kaki dia sampai kepala lutut dia saja jarak dia punya besar tak kawana. Min sama'in ila sama'in, macam di antara langit pertama dan langit yang kedua. 500 ton perjalanan daripada lutut ke tapak kaki sahaja. Malaikat yang tanggung aras Allah. Ini kita akan cerita banyak-banyak. Dia cerita ada banyak bab-bab. Dan sebahagian lah saya cerita. Saya cerita berhabis panjang. Kira banyak orang pakat keluar tu nisbah. Kalau orang habis tu orang pakat tinggal, kalau pakat jalan tu kira-kira apa nama kasut tak boleh dengar lah tu. Dekat mai bunyi kilat panah berong, suara bunyi nak relai ya berada, dia terkoh tu, dia cokoh tu masuk dalam kubur ni, dia cokoh tu suara dia tu. Kalau Allah zahir atas bumi pecah. Malaikat manusia mati kalau dengar suara lah. Itu yang nak main jokoh kita tu. So yang Sayyidina Umar terkejut tu. Sayyidina Umar terkejut, malaikat main jokoh. Ya benda Adam, wahai anak manusia. Kita kalau orang jokoh pun terkejut. Dik. Ini malaikat jokoh penuh alam suara. Orang ni tak dengar. Nanti dalam kata-kata daripada Imam Hasan Al-Basri, lebih kurang 27 pekikan daripada malaikat. Ya bena Adam atarakta dunya amid dunya tarakatka. Ya bena Adam ajama'ta dunya awid dunya jama'atka. Itu semua persoalan-persoalan yang kita merenung nasib kita ke depan. Dan hari ini kamu meninggalkan dunia, adakah dunia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dunia? Orang yang hebat walau masih atas dunia, dia meninggalkan dunia.
orang yang tak hebat, walaupun dia meninggalkan dunia, tapi dia masih tidak meninggal dunia. Dunia dah meninggal dia. Ha, ini ada isyarat-isyarat yang Imam Hasan Al-Basri sebut. Ha, ini akan datang banyak ini ke depan, kisah-kisah banyak. Jadi kita akan masuk ke depan. Ha, dia masuk malaikat Malik. Tak tak banyak cerita kan. Malaikat Malik ni pun kita akan cerita dalam bab maka nanti lah. Kan? Cuma sini dia buat main ringkas lah dulu kan. Hamalatul Arsy pun ada sentuh belakang, tapi saya nak cerita dulu selepih. Habis kita sambung nanti. Wa malikun khazinun nar wa ridwanun khazinul jinan. Neraka syurga pun kita akan cerita belakang. Dalam syam'iyat, syam'iyat ni banyak cerita. Cerita ada berkenyah. Wah, riwayat, riwayat, riwayat pula Allah. Jadi dah, bila kita tengok riwayat-riwayat ni, Allah kata sabut perut. Yang Nabi kata apa? Law kanatil baha'im ta'lamuna ma ya'lamuna ma ta'lamun. Nabi kata, kalau lah kamu nak tahu binatang-binatang yang ada atas muka bumi ni, termasuk binatang-binatang hak kita nak makan ni lah, lembu, kambing, ayam ni, law kanatil baha'im ya'lamuna ma ta'lamun, depa ni boleh tahu apa benda dan depa akan mengadap serupa kamu mengadap ba'da minal maut, selepas daripada kamu mati ni, yang ni sakit nak mati situ sampai ke depan ni, ma akaltum saminan, Nabi kata kamu tidak akan jumpa seekor pun binatang atas muka bumi ni yang ada isi. Semua kuih kering. Tanya apa siapa kuih kering tak lalu makan. Sebab apa? Serabut nak mati. Nabi kita lupa tu yang gomba tu kan. Tu dah cerita Nabi nak abang. Tu benda-benda hak kita nak hadap ke depan tu. Banyak benda ni. Tak ngaji pun wajib mik tahu. Tak mik tahu dia lupa. Mik tahu sangat. Jadi lupa tu kita. Ha, balik duduk menunggung-menunggung tak sudah. Ha, kurang-kurangnya dia tampan. Kita tak deras sangat. Ingat semua nak hadap depan banyak gini. Duduk hadap depan mata ni kau rupa patah sangat. Hitung nasib masing-masing lah bawa diri. Tak ada siapa boleh tolong. Nasib kita lah. Ha, waktu itu lah. Wa malikun khazinun nar. Ni kita sambung malam lusa tu. Esok tak ada lagi. Okay? Kita buat selang-selang. Allah lah. Tiap-tiap malam berletih juga. Selang ni boleh makan nasi. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم